Oke, okay, cek tes 1, 2, 3 Oke okay. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim uh, Kembali lagi bersama saya Reza Kurniawan dari Rejourney Kali ini, live streaming kali ini Saya akan melanjutkan uh, Codingan terakhir kita Untuk membangun sebuah website Web app untuk e-course uh, Terakhir, kita sudah Sampai dapat melihat detail Dari video secara fungsional Jadi kalau kita cek Di php unit Sorry, uh, bin ya Ini semuanya berhasil Cuman masalahnya Kalau kita cek di Ini tuh apa namanya ya Tadi E-course um, e, -course. e -course. Test. Ini tampilannya masih Belum ada Jadi hanya sebatas uh, Tampilan detailnya gitu Belum bisa kita cek Nah kali ini saya bakal membuat UI untuk fitur yang kemarin baru kita selesaikan yaitu dapat melihat detail dari video atau kursus online Nah wireframe nya ada di video sebelumnya dan saya lupa nggak save tapi saya masih ingat uh, kayak gimana kurang lebih Untuk UI nya um, saya menggunakan yang namanya Tailwind Nah ini ada satu preset untuk menginstal Tailwind di di Laravel ya. Syaratnya harus punya node. Gitu. Nah ini saya udah ada node node 137. Saya install dulu uh, use Tailwind preset. Jadi nanti kalau kita atau di environment kita punya Node.js itu pastikan juga harus punya npm-nya gitu ya. Ya, yes aja. Nah, tinggal running ini aja. NPX uh, spasi use, tailwind preset. Nah, nanti bakal di, uh, dibuatkan semuanya gitu. Kita tahu beres aja. Nah, seperti itu. Nah, sambil nunggu ada beberapa hal yang uh, harus kita lakukan. Sambil nunggu aja. Kalau kita cek di web untuk uh, ininya nah, ini kan ada watch slug ya. Video controller kalau kita cek. Nah, di sini yang baru kita pakai cuma yang show dan dia mengirimkan video nah ini karena kita kan sebenarnya harus .env dulu ya atau kalau misalnya mau running di sini itu harus migration database dulu nah karena database saya kredensial ada passwordnya gitu walaupun di lokal saya pakai password jadi nggak bisa saya e, demonstrasikan tapi nggak tahu kalau pakai SQLite saya coba dulu sambil nunggu ya jadi buat teman-teman juga kalau misalkan database-nya Duh saya nggak ada database MySQL gimana ya Nah kita coba Apakah bisa pakai SQLite Jadi apa ini ya SQLite Saya ini baru pertama kali sih nyobainnya Database-nya apa E-course Gitu ya Cobain aja kita coba Kelihatan nggak Oke, okay, saya coba perbesar Kaya ini kelihatan pep artisan migrate oh nggak bisa ya hmm. berarti saya belum bisa demonstrasi tadi kelupaan sebelumnya atau uh, harusnya saya setting passwordnya dulu gitu dihapus khusus untuk untuk online tapi ternyata lupa ya nggak apa-apa. Uh, jadi nanti saya kasih cara untuk um, apa namanya? mengakalinya, mengakalinya. Oke, kita cek dulu instalannya belum beres, tapi di sini udah ada beberapa file baru. Kalau kita cek file ini ada watch sama home. Harusnya sih kalau kita refresh loginnya harusnya harusnya sudah ada Nah, dia masih error mix manifest doesn't exist. Artinya aset untuk in, apa namanya? aset untuk front end-nya belum ada. Jadi kalau kita pakai Tailwind si npm itu bertugas untuk nah ini kan lagi installing npm dependency lagi installin banyak package uh, node.js kenapa sih harus pakai, oh, enggak harus sih ya kenapa pakai Tailwind oke, sambil nunggu uh, saya jelasin dulu kenapa saya lebih suka Tailwind ini mah pribadi aja sih enggak ada yang mengharuskan nah ini contohnya yang di kanan jadi uh, saya pernah nyobain um, Zurb, terus apalagi Bootstrap, banyak hal ya yang pakai CSS Grid, yang 960 Grid System Terus saya ketemu Tailwind satu hari terus ngeliat di Tailwind ini kelasnya adalah uh, properti-properti secara umum. Jadi misalkan kayak gini ada bg strip white, berarti dia untuk setting background warna putih, rounded lg, berarti dia untuk setting uh, ngasih style rounded di setiap uh, sudut-sudutnya -sudut dan size-nya lg atau large gitu. Jadi nggak usah lagi mikirin. Berapa pixelnya, terus compatibility dengan uh, browser cukup kayak gini gitu. Nah, ini kenapa saya suka tailwind, jadi lebih ringkas sih buat saya. Nah, sekarang lagi building static asset, jadi setelah kita install, dia akan nge-build. Uh, tailwind ini bisa disatukan dengan SCSS, dan banyak hal juga kalau kita lihat di sini kalau kita cek di dokumentasi nah di sini ada nih untuk layouting misalnya untuk container kontainernya defaultnya widthnya 100% kalau pakai breakpointnya small media itu maksimumnya 60 640 pixel di sini banyak tapi video ini tuh sebetulnya nggak akan ngebahas ini kita bakal langsung pakai aja gitu sambil nungguin ini aja nah ini beres baru beres building kita cek dulu apakah udah berubah. Nah, ini tampilan loginnya, tapi yang kita bakal buat sekarang adalah UI untuk tampilan, misalnya tes gitu ya, atau belajar Laravel. Nah, buat bikin tampilan belajar Laravel ini, eh, sorry, bukan ya, watch ya, pakai watch dulu, watch. Nah, harus. Bikin UI tampilan belajar Laravel. Oke, okay, ini saya balikin lagi biar errornya beda. Nah, sekarang errornya beda. Akses denied, begitu. Atau saya tar, bisa nggak ya kalau buat di sini? Hmm, saya coba, 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 biar bisa memperlihatkan gitu semua kalau saya bisa menyembunyikan kredensialnya asik sih nah, nah, ini nggak muncul hmm. use database e-course ada ya create database e-course nah ini saya bikin database kok nggak ada juga oh database nya exist berarti udah ada tinggal passwordnya aja .env um, e course. Nah passwordnya saya nggak bisa memperlihatkan, jadi kita coba uh, sembunyikan dulu di sini, jangan sampai lihat, bahaya. Okay. Save, close. Nah nggak bisa lihat kan, apa passwordnya kan? Nah karena sudah bisa, jadi uh, saya migrate fresh eh ntar yang tadi udah beres belum nah ini udah beres ya um, jadi sini aja deh pp artisan migrate fresh seed oke okay. seednya udah ada sekarang database nya udah ada tapi seednya ada apa ya saya cek di waduh ini ntar kredensial nggak ya Biasa pakai ini ngeceknya, sih. Mudah-mudahan tidak ada hmm, localhost, equals. nah ada video. Oh, masih kosong videonya, Oke, okay. sebelum lanjut, saya pengen ngisi video ini pakai sidar-sidar seeder. Seeder itu yang akan dirunning setiap... apa namanya kayak factory ya. Eh. Oh sorry, kalau factory itu buat bikin objeknya, kalau seeder itu untuk nge-create untuk simpan ke database-nya. Gini nih, gini maksudnya. Ini seed, ada database seed. Um, artisan make seed ada nggak? Oke okay, ada video seeder. Nah kemarin kita udah bikin video eh sorry factory ya ada video factory nah maka di video seeder kita panggil factory video class import saya bikin berapa ya bikin 10 deh create gitu lalu didaftarkan ke sini database seed caranya disk call video seeder class jangan lupa di import lalu saya running juga uh, php artisan seed oh salah ya php artisan db seed sekarang kita cek nah sekarang ada datanya ada slugnya sekarang saya akses watch. nah datanya udah ada sesuai dengan yang di testing. jadi saat kemarin kalau teman-teman lihat yang di testing kemarin berhasil, nah di sini juga berhasil gitu. oke okay, sesuai dengan judul uh, saya bakal bikin UI-nya. UI-nya gimana? oke okay, paling gampang lihat dari yang kemarin. ini bakal saya bagi dua antara table of content atau daftar isi sebelah kiri dan konten di sebelah kanan. Oke, okay. caranya adalah dicek dulu deh. Eh sorry sorry sorry, di sini nih. Di resource view layout bukan layout ya. Video show. Nah, yang ini um, saya hapus dulu. Bikin HTML ininya apa template-nya di sini saya pengen ikurs hmm, e judul videonya video title oke sudah title muncul lalu tidak lupa asetnya asetnya ada di sini ada di public css.app css.app gitu ya dan eh sorry app.css maksudnya dan di js app.js nah ini kenapa kayak gini kita cek dulu Oh salah, ada yang salah. Apa salahnya? Salahnya ini harus punya pakai link style sheet. Oh link style sheet, link style sheet bahaya juga tuh. Type nggak usah gini aja udah cukup refresh. Oke okay, nggak ada error. Hmm. Betul, nggak bisa diakses. Nggak, oh, intinya salah. JS ya, oke, okay. semuanya clear. Sekarang baru kita bisa mulai ngoding pakai uh, tailwind. Jadi, karena kita pakai tailwind, um, semuanya udah disediakan, tinggal kita bikin dua kolom. Paling gampang, saya biasanya pakai flex. Ini ada div yang satu ini sidebar, yang satu ini adalah konten main konten. Nah, tapi ini enggak full. Saya pengen full. Oke, okay, kita cek di sini flex, 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 flex box, flex row. Um, saya pengen full sih. Nah ini nih benar sih flex row, flex row. Nah, ini dicek dulu apakah udah berjalan atau harusnya sih udah full sih. Flex. Udah ya, udah betul lah, udah betul flex nah ininya nih oke okay. berarti tinggal oke okay. terus saya pengen widthnya ini 30% atau sepertiganya nah wow terlalu terlalu luas ya ada berapa aja sih ya oh di sini di sini saya belum install package ini kebetulan saya lagi pakai uh, Visual Studio Code saya install dulu deh Tailwind Tailwind hint nya ada nggak Tailwind Doc Tailwind ini apa udah ada tapi kok nggak muncul ya udah ada kok kenapa tidak muncul di kau iya nggak muncul nih coba ulangi lagi show dot blade tailwind nggak ada ya hmm, berarti gimana ya ini ag agak kebingungan udah lama gak main ui oh ini kalau pakai tailwind yang baru satu dua ini ada grid ada kolom ini udah enak banget nih kalau pakai grid gini nih ntar saya cek dulu ya kalau package ini tailwindnya yang berapa 1.0 oh masih 1.0 berarti belum ada grid di versi ini harus di upgrade nantilah saya upgrade atau sebenarnya udah ada ya cobain deh ini uh, di copy simpan di atas coba udah ya kayaknya udah ini satu ini sembilan grid kolom tiga gapnya empat oke okay. Um, mm, 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 mm. With Oke, di sidebar, di sidebar aja dulu deh. Coba widthnya 4. Width 4 itu segimana? Oh, kecil banget ya. Width 8, width 10 deh. Ini asli saya udah lama banget nggak main UI, jadi mohon maaf kalau harus ngeliat saya ngedebug gitu ya. Atau learning prosesnya tuh saya liatin gitu kalau ngelihat teman-teman yang lain, mungkin streamer yang lain, codingan, semuanya lancar jaya gitu. Kalau di sini nggak terlalu bagus. Oke, okay, ini udah beres. Oke, okay, saya pengen kayak gini aja, udah cukup. Um, ini pengen saya full kan, berarti kelas full. mana nggak? Iya, betul, udah full semua. Tapi, ini udah cukup segini aja dulu terus ini saya kasih padding, paddingnya atas kanan bawah kiri itu tiga, oke okay. ini juga sama deh paddingnya tiga, oke okay, sama. sekarang saya kasih nama di sini main menu, baru ada listnya. Nah sekarang listnya apa aja ya Listnya mending pakai gini atau Saya sih lebih enak gini sih pakai div aja lah ya Anchor Atau button Ini misalnya Satu hmm, 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 hmm. Oh berarti video ya Oke okay, oke okay, oke okay. Berarti saya butuh buat ngasih tahu ngasih list Kan kalau yang sekarang baru, kayak ini, ini saya skip dulu deh, ini saya skip dulu deh, biar 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 gampang, ini ada main menu, ada main konten, main kontennya saya pakai H3, ini judul videonya, nah judulnya tapi kurang gede, tipografi, oke, okay. itu tipografi font size, mana font size, 3XL lah, teks. 3 XL atau 3 X nah cukup lah segini terus datanya itu punya apa aja sih kita ada embedded ada konten slug konten oke okay deh konten dulu deh hmm, ini saya kasih tahu ini title atau meta lah ya ada informasi nanti di sini ada date nya text small sm ya sm saya pengen ngasih tahu uh, video ini dibuatnya kapan video created at lah, kok nggak muncul oh kurang deh created at nah muncul oh kok nggak dikasih format oke okay, kita kasih format dm y kok nggak bagus oke okay, kita ganti ya kurang lebih gitulah ya uh, ini masih kasar betul betul masih kasar um, Lalu saya masukin konten di sini. Video konten. Oke, okay, ada konten saya pengen kasih margin. Margin Y 3. Jadi maksudnya 3 tuh margin eh sorry, margin Y itu margin Y artinya margin atas dan margin bawah gitu. Saya pengen kasih tiga, lalu... nah, ini kontennya nih. Ceritanya, ini kontennya terus di sini. Di tengahnya, kan, saya pengen ada video itu kemarin, nih, berarti saya buka YouTube dulu. YouTube berjarnya aja, um, sesuai dengan yang testing. Kalau kita lihat, testing yang kemarin mana? Testing yang kemarin itu ada di testing. Nah ini tes unit Sorry Di fitur ya di sini ada assert C embed ID nah ini udah ada embednya oke kita cek dulu videonya kelas video oh, ada embed link nah saya tinggal cek misalnya yang ini Nah, ini kan bisa add, push, dibagikan, disematkan. Nah, ada ini salin. Saya masukin di sini jadi player. Video player. Nah, bedanya ininya doang nih. Ini saya ganti. Jadi Video embed link, lalu ininya gini aja kali ya. headnya aja, kita coba. Fresh oke, okay. kurang full, kasih class deh, class with full. Oke, okay, full. <hesitation> uh, headnya langsung aja deh, head full, sorry sorry headnya itu pengen yang full screen aja, hake hake nah ini nih hake screen, jadi cuman full tingginya setinggi screen yang pertama aja kita coba, oh kok nggak bisa. Oh salah, headnya hapus. Nah gitu. Oke, okay. nah, jadi pas nonton pertama kali, oh langsung masuk ke sini nih. Nah baru ada kontennya. Atau saya balikin aja deh. Metanya di sini. Jadi yang pertama kali di atas videonya. Nah seperti ini. Oke, okay, cukup. Nah yang di kiri ini, ini untuk menu atau daftar isi, tapi kelihatannya sih kurang ya kalau 48. Widnya berapa sih tadi? Wid 48 di atas 48 apa? 56. 56 segimana sih? Ya 56 aja deh. Oke. Okay. Nah di sebagian kiri ini, ini adalah menu-menu um, untuk pindah video. Kalau dicek, di sini kan belum ada fungsinya nih. Jadi saya cuman apa namanya harus bikin fungsinya bukan cuman ya harus bikin fungsinya dulu. Tapi secara UI nantinya bakal kayak gini. Hmm, apa namanya tadi? Misalkan judul video ini ada linknya. Jadi yang pertama di sini adalah video title. Nah di sininya adalah root watch video slack. Hey, kok nggak ada? Kita cek di web. Oh ini belum dikasih nama. Name watch. Oke, okay, ada ya. Kalau kita klik masuk ke sini. Nah, kalau mau pindah video gimana? Nah, berarti kita bikin fungsi atau harus uh, ya bikin fungsi untuk reorder. Nah, itu sebelum kita tes. Jadi bagusnya sih kalau bikin TDD itu UI-nya udah udah ada sih. Enaknya sih gitu sih. Makanya biasanya TDD uh, lebih optimal di API. Atau yang memang nggak ngurusin UI, biar nggak duplicate kayak gini sekarang kan, eh uh, bulak-balik gitu ya. Tapi karena untuk uh, mencapai TDD yang lebih baik, maka saya buat dulu tesnya. Sebetulnya tadi saya bisa langsung, cuman di itu nantinya nggak jadi prinsip TDD dong gitu ya. Nah Kenneth, cannot, uh, cannot view detail video, oke, okay. can view detail video nah di sini dicek juga nih ini kan uh, saya bikin 5 nah setiap video ini dia harus bisa pindah atau ngelihat video-video lainnya jadi yang harus saya cek hmm, berarti adalah ini ada video oke okay. berarti saya pengen tahu video uh, semua video semua apa minimal judulnya ngambil semua judul video gimana sih pakai plug ya uh, name atau slug slug aja deh slug oke okay, saya tes dulu vendor bin pp unit filter nah oke okay, dapat betul berarti lalu ini ngecek ke sini ini di passing videos biar bisa akses videos lalu apa yang dites tuh oh, disini dites lagi nih videos yang tadi saya looping di use lagi kirimin resultnya video lagi saya pengen tahu dan harus bisa ngelihat gitu ada yang namanya video-video lainnya Video slack, nah ini harusnya saat sekarang saya tes, harusnya gagal. Nah, gagal kenapa? Karena, oh sorry, 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 kok nggak ada slack ya? Video coba dicek dulu, video itu hasilnya apa? Oh, langsung ternyata, ternyata ini slack, sorry, slack, sorry, slack, slack, harusnya tetap error sih. Nah, error, kenapa? Karena nggak nemuin tuh yang namanya slack yang lain. Maka, untuk menyelesaikan masalah ini, kita buka. Kalau kita cek di web ini, di video controller show. Nah, selain kita kirim video, kita kirim semua videonya juga. Jadi, ada yang ngirim satu video dan banyak video, videos, video, oh, all iya. Ya, gitu. Oke. Okay. Kita kirim lalu tampilkan di video show. Nah, tampilkan di sini. Kita pakai for each videos as video. Pindahkan nanti dia akan menemukan video slug harusnya nggak error oi oh, kenapa masih error apa gara-gara slugnya udah jadi url atau jadi video title oke okay. kalau pakai tatar search si slug oh iya, ini kan by slug kan atau by name Oke okay, masuk error. Result coba resultnya di cek. Result oh, tunggu dicek dulu result ini tuh apa hasilnya? Ini ya, mana-mana, mana field asserting that oke, okay. oh yang ditemukannya ini sebentar-sebentar, get konten. Hmm, kenapa ya? Result videos, videos dikirimin ke sini, slack each, assorti, slack. Hmm, 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 hmm Video. Oh ini saya pindahin ke bawah biar lebih optimal. error enggak nggak ya nggak error videos videos watch video title oke okay, asersinya coba kalau dibuat jadi root disamain watch slack hmm Videos, kenapa, 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 atau saya langsung kirim aja deh. Ininya coba, hmm. saya langsung kirim URL-nya, jadi bikin lu datanya um, yang dicek itu URL-nya, URLs, map function. Um, 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 slack return router watch, slack URLs. Nah, ada ini harus ada muncul. Ini URLs ini dimasukkan ke sini, lalu jadi ini nggak usah plug langsung di each kita looping jadi url oke okay. c oh salah result c url harus ngeliat url hmm masih salah juga kenapa ini teman teman searching that hmm. Contain. <laughs> curiga. curiga resultnya beda sebentar saya cek dulu disini. di sini di DD isinya apa result apakah dia nggak bisa pakai result Oh, kan assertion fail atau ini dimatiin dulu eh banyak ternyata uh banyak 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 atau gara-gara ini Oke, okay. search C Oh, berarti masalahnya bukan di sana. Ada yang error nih. Oke, okay, apa nih? Oke, okay, ini apakah di sini error? Oke, okay, ketahuan video konten. Apakah ada ya video konten? Video konten ada. Tapi kenapa dia error? Hmm. Coba di sini limit dulu. Eh, bukan limit ya. Take one. Oh, sama, ternyata oke. Okay. Ketahuan masalahnya, ternyata di SRC video konten, video konten itu isinya adalah ini sementara. Dari hasil result kok jadi penasaran ya, ya memang harus penasaran dong. Oh gini 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 result get origin original content. Wow 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 kok banyak amat ya? Apa nih yang paling atas? content oh ini nah sekarang uh, saya cek ini apa bedanya oh pakai ray deh hmm, oh ya emang beda ya iya beda nih jadi antara yang disimpan di UI atau di um, antara yang tampil dengan yang dicek di database ini beda. Hmm, hmm. Kenapa bisa beda ya? Video-video kita cek dulu factory videonya. kontennya di random atau ini coba saya pindahin ke sini deh eh enggak sih deng. enggak 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 enggak, enggak, bukan di sini bukan di sini oke okay. videos video mm -mm -mm. konten konten cuma doang kalau di sini gimana oh di sini aman ya nah ini di UI nya aman udah bisa pindah-pindah nih cuman masalahnya di testing berarti testingnya belum bagus sebetulnya kalaupun kita kayak gini udah aman cuman masa konten jadi nggak dites bahkan kita tahu ada masalah nih di kontennya walaupun secara UI ya eh, sorry secara tampilan kayak gini semuanya aman-aman aja gitu eh kok bentar kok beda-beda ya kok nggak beda-beda ya kontennya ini ini kok semua sama ya? Oh, ini mungkin maksudnya kok semua sama ya? Coba bapak artisan view clear. Coba kesini, padahal di sini kontennya beda-beda. Nah, 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 menarik nih, menarik nih. Oke. Okay tahuan masalahnya video slap oke okay. kita tes dulu kok bisa beda beda nah ini kan yang biasa ini kan yang biasa kita lakukan pakai UI ya oke okay, sekarang kita kita ganti deh uh, di bukan di UI tapi di testing yang tadi mana mana ini 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 ini, ini. oke okay, result get content. Nah, ini kan beda nih. Berarti yang harus kita cek hmm, video modelnya. Apakah kontennya berpengaruh atau di sini video. Nah, ini kan ya, dicek deh slaknya deh. Um, antara Slack dan video apa sama atau enggak mana 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 kebanyakan pindahin ke to Ray ke error oh salah to array Nah Kurs tes 19 Oh ada yang gak unik ya Oke okay. Tapi bener nih Kalau kalau disini bener Tapi konten Jadi memang bener Sesuai maksudnya antara yang di testing dan di tampilan, ini dia punya perbedaan punya bugs di konten-kontennya dia nggak berubah-berubah walaupun di sininya tuh berubah si kontennya. Saya belum tahu ini kenapa, masih saya cari tahu. get content why why why. Kenapa ya? Watch lock hmm. udah mau jam 9, ternyata oke. Okay. Saya kasih 2 eh, menit lagi kalau nggak bisa, saya PR kan di streaming berikutnya. Kenapa ya? Hmm. Coba diganti jadi gini deh. Harusnya sih nggak berpengaruh ya. Hmm, menarik. Kenapa ya? Ini berarti nggak boleh saya hapus, nggak boleh saya ganti. Gimana caranya ini tetap uh, benar, tetap berhasil? Videos, videos atau ini ini related videos deh. Uh, apa ya videos? Bukan related. Hmm, menu, 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 menu. berarti di sini diganti mungkin di itu ngaruh gitu apakah itu berpengaruh enggak ternyata <laughs> ini selalu ini gitu ya kontennya tuh ini gitu konten video konten apakah dari database nya tapi kan testing sebelumnya berhasil ya Berarti ada masalah di. Uh, 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 uh. Oke, okay, sudah lewat waktunya. Uh, jadi, di video kali ini ternyata. Uh, belum bisa memenuhi, tapi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kita percantik lagi, tapi udah beres. Nanti di live streaming berikutnya, saya selesaikan masalahnya. Kenapa uh, si konten ini nggak berubah? Jadi tetap um, mereka atau codingan yang baru itu tidak boleh mengubah dari log logik si view yang sebelumnya udah sukses. Ini kan sebelumnya udah sukses, kan? Nah dan saya nggak ngubah logik e, baru hanya menambahkan beberapa data atau fitur nah ini yang saya tes dia harus ada URL baru atau URL dari e, video lain dan itu berhasil tapi di video kontennya dia nggak berubah nah itu manfaat dari TDD saat kita menambahkan sesuatu e, kita bisa tahu juga apakah e, testing atau fitur dari sebelumnya bahkan fitur yang sama itu dia bakal kena dampak dan saya langsung mendapatkan dampaknya dan belum tahu gimana caranya atau di mana masalahnya. Nah, itu aja dulu untuk uh, live streaming pada hari ini. Insya Allah saya lanjutkan di live streaming berikutnya. Mudah-mudahan bisa uh, on time, on ya on time gitu ya hari Jumat. Insya Allah sih pengennya tetap selalu hari Jumat jam 8 atau jam 9 malam. Um, kenapa sekarang malam Minggu? karena kemarin nggak bisa, nah mungkin itu aja dari saya sampai berjumpa di video streaming atau video coding berikut di di apa di hari-hari yang akan datang, saya Reza undur pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.